Iya. Nah, ini kan masih ada acara di Medan. Jadi setelah lahir tadi pagi, saya juga sudah ke sana tadi habis subuh tadi, sudah ke rumah sakit, tapi memang saat itu belum lahir dan saya tinggal ke Aceh. Tadi sudah mendapatkan kabar sudah melahirkan perempuan. Yang pertama itu adalah hak prerogatif presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Indonesia mengutuk keras